Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap saudara kita yang sekarang ini sedang berbaring, dan juga para peziarah atau para penjenguk, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang masih berbaring sampai hari ini, semoga diberi kesembuhan dengan segera dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah pada zaman dahulu yang pernah terjadi pada zaman Bani Israil. Dan ini ada kaitannya dengan orang sakit. Maka tempat apa namanya momentumnya sangat tepat karena di tempat banyak orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saya tidak membacakan teks Arabnya, tapi hanya terjemah saja. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, sungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israil pada zaman dahulu. Yang satu menderita penyakit kusta atau penyakit kulit, hampir memenuhi seluruh badan. Satunya lagi rambutnya gak tumbuh-tumbuh di kepala, botak. Yang ketiga kena buta, jadi penyakit mata atau buta. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka semua dengan mengutus kepada mereka seorang malaikat yang menjelma jadi manusia. Pertama-tama malaikat ini menjumpai yang menderita kusta, lalu berkata, "Apa yang paling engkau dambakan, hai fulan?" Dia menjawab, "Aku mendambakan warna kulit yang bagus, kulit yang lurus, serta dihilangkan penyakitku ini, di mana selama ini membuat manusia jijik kepadaku." Kemudian malaikat tersebut mengusapnya dengan izin Allah sehingga penyakitnya tiba-tiba menjadi hilang dan kulitnya menjadi bersih kembali. Malaikat tersebut bertanya, "Harta apa yang paling engkau cintai, hai fulan?" "Unta," kata si penderita tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan unta yang sedang hamil. Namanya An-Na'am. Unta yang paling mahal. Jadi yang sedang hamil. Kemudian malaikat mendoakan, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu dengan unta ini." Kemudian setelah itu malaikat mendatangi si botak yang rambutnya tidak tumbuh-tumbuh sudah bertahun-tahun. Kemudian malaikat bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan? Apa yang engkau ingin dambakan sekarang?" Dia menjawab, "Rambut yang indah. Sungguh, selama ini aku dijauhi dan ditertawakan oleh manusia. Saya malu. Rambut saya tidak tumbuh-tumbuh." Kemudian malaikat tersebut mengusap kepalanya dengan izin Allah, tiba-tiba tumbuh rambut dengan lebat dan indah. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling engkau dambakan, yang engkau cintai?" Dia menjawab, "Sapi." Lalu Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat ini memberikan seekor sapi betina yang sedang hamil juga. Saya mendoakan semoga Allah memberkatimu dengan sapi ini. Kemudian setelah itu malaikat mendatangi si buta, lalu bertanya, "Apa yang paling kau dambakan?" Dia menjawab, "Tentu aku bisa melihat."
bisa melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Kemudian malaikat tersebut mengusap wajahnya, dengan izin Allah tiba-tiba dia bisa melihat kembali. Kemudian kembali malaikat bertanya, apa yang kau dambakan? Dia bilang, saya ingin kambing. Kemudian dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan si buta ini dengan seekor kambing betina. Kemudian dia mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu dengan kambing ini. Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala. Karena didoakan oleh malaikat, tentu doa malaikat itu mustajab. Setelah beberapa saat, tiga orang ini menjadi orang kaya. Yang pertama si kusta kembali bersih badannya, kemudian menjadi kaya raya. Ontanya ribuan, satu lembah. Demikian halnya si botak tadi, rambutnya kembali tumbuh hitam. Kemudian dikaruniai pula sapi yang sangat banyak, ribuan, satu lembah. Demikian halnya si buta tadi, kambingnya beranak pinak dan jumlahnya sangat banyak dan bisa jadi ribuan, satu lembah. Intinya mereka oleh Allah diberi kemuliaan, baik itu dari sisi jasmani maupun dari sisi harta benda. Kemudian setelah beberapa tahun, Allah Subhanahu wa taala mengirim kembali malaikat yang sama, tapi dalam bentuk manusia yang miskin. Dia pertama dia mendatangi si kusta dalam kondisi manusia yang hancur badannya, hampir hancur badannya, ya seperti dia ketika dulu. Kemudian si malaikat ini minta tolong, wahai fulan, saya terputus dari perjalananku, saya enggak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Sudikah kiranya engkau memberikan aku satu harta, satu onta, agar aku bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian dia berkata, maaf, saya banyak tanggungan, saya banyak pinjaman, saya banyak pinjaman, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Si malaikat itu berkata, sepertinya saya kenal kamu, sepertinya kamu dulu adalah kusta seperti saya ini, dan Allah memberimu seekor unta. Tetapi orang yang mengatakan, bohong, tidak, saya warisi ini unta dari kakek, saya warisi dari bapak saya, saya tidak pernah dulu orang yang kusta dan seterusnya. Kemudian malaikat itu berkata, jika engkau bohong, semoga Allah mengembalikan keadaanmu kepada yang semula seperti yang semula. Kemudian si malaikat ini mendatangi si botak dalam kondisi seperti manusia dan kepala botak pula. Sambil dia bertanya, maaf, saya tertinggal jauh dari perjalanan, saya minta bantuan. Sudikah kiranya memberikan engkau satu ekor sapi agar aku bisa melanjutkan perjalanan? Kemudian dia mengatakan, maaf, saya tidak bisa bantu karena banyak tanggungan, banyak pinjaman dan seterusnya. Kemudian si malaikat itu berkata, sepertinya saya kenal kamu, dulu engkau botak, kemudian Allah memberikan rambut kepadamu dan juga memberikan sapi ini. Tapi dia mengatakan, tidak, saya tidak pernah botak, sejak lahir ini rambut sudah hitam. Adapun sapi ini juga saya warisi dari orang tua saya. Kemudian malaikat berkata, jika engkau bohong, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Kemudian selanjutnya malaikat ini menemui si buta yang sekarang sudah bisa melihat. Dalam kondisi buta pula, si malaikat ini berkata, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali engkau membantuku, karena saya dalam kondisi buta. Mungkin engkau bisa memberikan satu ekor kambing biar aku menyewa orang sehingga dia mengantarkanku ke tempatku semula. Alhamdulillah, si buta ini
berbeda dengan dua temannya yang dahulu. Dia mengatakan, sungguh dulu diriku adalah orang buta seperti engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku seperti sekarang ini dan memberikan kepadaku juga seekor kambing dan alhamdulillah sekarang sudah banyak jumlahnya. Ambillah berapapun jumlah yang kau mau sesukamu. Sungguh demi Allah, saya tidak merasa keberatan. Silakan diambil 1, 2 terserah kemauanmu. Kemudian malaikat itu menjawab, terima kasih banyak. Ambillah hartamu kembali. Ambillah hartamu. Saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambillah hartamu. Engkau adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Adapun temanmu yang dua ini, dia keduanya telah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi dia akan kembali kepada keadaan sejata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini muttafaqun alaihi, yang bercerita adalah as-shadiqul masduq, yang tidak pernah dusta atas ucapannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari kisah di atas. Pertama, ujian itu bukan hanya dalam bentuk perkara-perkara yang tidak disukai. Misalnya sakit, misalnya miskin, misalnya tidak punya uang, itu semua ujian. Termasuk ujian bagi muda-muda itu tidak dapat istri, itu juga ujian berat. Itu ujian berat juga, teman-teman, ya di sini. Ujian berat juga, menjaga perasaan dan sebagainya. Ini ujian berat juga. Punya istri juga ujian juga. Ya, itu ada ujian. Siapa ujian? Maka dalam hadis Nabi, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, ajaban di amril mu'min. Kullu amri khair. Sungguh luar biasa, kata Rasulullah itu. Perkara yang menimpa bagi seorang mukmin, kullu amri khair. Semua perkara yang menimpa, baik atau buruk, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sama, semuanya baik. Walaysa zalika illa lil mu'min, kata beliau. Yang demikian ini tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Kemudian beliau menjelaskan, in asabaka sarra syakar. Jika dia mendapatkan kenikmatan atau perkara yang baik, dia pandai bersyukur. Wa in asabaka darra, jika yang dia dapat ada sesuatu yang tidak baik, sabar. Maka akhirnya dia pandai bersabar. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dalam kondisi melarat itu kadang-kadang lebih baik daripada kondisi luang. Kenapa? Karena dengan orang tidak punya itu tidak banyak tuntutan. Tapi itu adalah pilihan. Demikian hanya sakit. Mungkin kita akan bertanya, hukumnya berobat itu apa? Wajib apa enggak? Wajib, sunnah, haram, mubah atau makruh? Nah, Pak Jendengan harus jawab ini. Karena jendengan dari sini. Yang tiap hari menentukan obat. Berobat itu apa hukumnya? Hah? Yang betul adalah mubah. Ya. Jadi kalau mubah remis dia, 50-50. Kalau sunnah kan mendapat pahala. Kalau tidak, tidak. Kalau wajib, wah, lain-lain malah bisa. Dosa kalau enggak berobat, itu ekstrim. Ya. Jadi hukum berobat itu mubah, Bapak Ibu. Mubah. Jadi kalau ada orang yang sakit, kalau ada yang milih tetap sakit enggak apa-apa, itu pilihan. Apa hadisnya itu, Pak? Hadisnya itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Ummu Zubair. Ummu Zubair ini adalah kalau tidak salah dulu yang biasa menyisir rambut Bunda kita, Bunda Khadijah. Ya, dari Habasyah, dari Habasyah itu dia, perempuan. Nah, suatu ketika beliau ini sakit. Dan sakitnya seperti kusta tadi, jadi meleleh itu, nanah semua badannya. Sampai beliau enggak bisa menutupi penyakitnya karena sakit banyaknya.
datang ke Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, saya ini kena penyakit liar sampai-sampai meleles seluruh badan, sampai kacang pun gak bisa menutupi. Tolong ya Rasul, doakan agar saya sembuh. Ini kisahnya di Bukhari Muslim. Nah, Nabi itu kan mustajab doanya. Nabi mustajab, kan Nabi. Apa kata Nabi? Ternyata beliau itu tidak langsung menjawab. Beliau memberikan opsi. Wahai fulan, wahai fulana. Oke. Jika engkau ingin saya doakan kamu sembuh. Atau kamu tetap seperti itu, tapi engkau surga dapatnya. Saya gak doakan, tapi engkau dapat surga dengan bersabar. Mikir dia. Oh ya. Ya. Kalau gitu saya gak usah didoakan. Biar saya seperti ini. Ada agar, tetapi saya dapat surga. Ya. Hanya gak didoakan. Cuma dia mengatakan, ya Rasul, saya gak enak. Karena sampai auratnya kelihatan. Tolong supaya didoakan supaya auratku gak kelihatan. Hanya langsung mendoakan, ya Allah, tutupilah auratnya si fulan. Jadi beliau memilih untuk tetap sakit. Maka jika ada orang di antara kita tetap memilih untuk sakit, itu jangan dicela. Itu pilihan. Ya. Mungkin kita semua di sini pengennya kan sembuh dan sempurna gitu maksudnya. Ya. Tapi itu pilihan. Itu pilihan itu. Jadi mengubah hukumnya. Mengubah hukumnya mengenai berobat itu. Jadi misalnya kalau ada orang yang tetap misalnya dia enggak, itu pilihan soalnya. Jadi sakit baik orang pun itu baik. Ya. Dengan ada sakit mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya yang dulu. Ya, jadi itu pilihan. Kemudian pada yang kedua, bahwa setiap perkara yang mendatangi seorang mukmin, apa itu baik atau buruk, kita harus muhasabah. Kalau baik itu kita diuji oleh Allah, maka pandailah bersyukur. Kalau yang buruk kita temui dalam diri kita, maka kita harus pandai bersabar. Sehingga dengan demikian semuanya baik. Yang mendapat kenikmatan pandai bersyukur, yang mendapat nikmatan atau musibah dia pandai bersabar. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sibuk tadi. Jadi dia merasa diri bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahkan oleh Al-Albani, di mana Rasul kita bersabda, la tazuru qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak meranjak ya langkah kaki Bani Adam di akhirat kecuali ditanya empat perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, an umrihi fi ma'na, ditanya tentang umurnya, untuk apa dia pergunakan umurnya. Wa an almihi fi ma'fa'al, dipergunakan. Kedua, ilmu yang sudah dia dapatkan dari pengajian diamalkan apa tidak, itu akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, an malihi, dia tentang hartanya, menaik sasabah, wafi ma'afakah, dari mana dia peroleh itu dan dibelanjakan untuk apa? Apakah diperoleh dengan cara yang tidak halal dan dibelanjakan dengan cara yang tidak halal atau bagaimana? Itu akan dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, anjismihi bimah abla, akan ditanya tentang nikmat kesehatan, nikmat jasmani, apakah itu sudah dipergunakan di dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi suatu renungan bagi kita bahwa betapa dunia ini, hidup ini adalah penuh dengan ujian. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menjalani ujian ini dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, ikhlas, kontinu, disiplin terus menerus. Mamor mengodial. Bujukan dengan